Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kan kawan. Ini hari itu ya masih agak pagi ya. Dan ini saya berada di desa Gunung Jinglong yang selatan Gunung Gledok dulu. Yang saya jatuh tuh di sana kan kawan ya. Obrok saya malik waktu pakai obrok yang masih warna hijau itu. Napa mbok monggo mbok jenengan milih-milih riyen mbok. Nah, ini kawan, saya tak pakai sendal dulu ya. Ini kondisinya yang tadi tuh lumayan agak sedih saya kan kawan ya. Pripun mbok? Mpun toh mbok? Siap mbok. 5 7 karo 3 sedasa mbok. Ini kan kondisinya, kedap. Dan ini kan saya berada di desa Gunung Jinglong lagi ya, masih Gunung Jinglong. Mbak, mereka perbatasannya pun tidak mbak, Gunung Jinglong ini kali berunggi. Ya batasannya nih kali berunggi terus keluar lagi. Enggak, maksudnya batasnya kali ini kok mbak. Oh, bu, mereka perbatasannya tidak mbak. Oh, ternyata bu yang di sana kan perbatasan desa kali berunggi sama Gunung Jinglong ya. Dan di sini tuh suasananya masih enak banget kan kan. Tuh. Masih banyak pepohonan. Suara burung berkicau. Pripun, Mbok? Alhamdulillah, Mbok. Dodol, Mbok. Lek dodol iki lho, Mbok. Dodol mesti entuk dhuwit to, Mbok. Ora entuk dhuwit repot aku, Mbok. Tahun ta ecil lho, Mbok. Nggih. Lho tak tempe menjes, Mbok. Tasik, Mbok, ngian. Tempe menjes tasik, terus napa malih nggih? Kadal lho sing tasik, Mbok. Jamur nggih tasik, Mbok. Lek seneng kadal lah. Wah, langgin. Lek tongkol, Mbok. Tongkol sisik, Mbok. Mboten purun. Piyuh, lah kok malah ndak mem tongkol to, Mbok. Ini kan, kan. Terus sebenarnya ada rumah juga, cuman masih ditinggal keluar kota. Napa nih, Mbok? Walah, garek jiko, Mbok. Kerasik nih jero enten, Mbok. Ngian, Mbok. Dan alhamdulillah kan ini udah nyampe rumah ya. Dan dagangan saya ya alhamdulillah masih banyak. Masih meriah ya dagangan saya. Yang mau beli bisa datang sini. Dan kondisinya itu kan panas banget ya. Tadi itu saya alhamdulillah pulangnya berhenti di SD juga masih banyak yang laku. Ini tadi itu sempat saya obrol ya. Apanya? Tongkolnya. Tapi tongkol sisik kan kon ya. Oh, sisik, Mbak. Napa? Tempene kantun menjes lho, Mbak. Tempe menjes. Aduh, duduk kecantol. Tempe gembos. Tempe nggih, tempe gembos lho, Mbak. Tempene dulu telas. Nggih, pinten, Mbak. Kira nanas sih. Rohewu tempe menjes. Kan, Mbak. Milih anu liyane. Mbak mau milih liyane. Oh, jagungnya. Jagung sing ageng 20.000, Mbak. Nek sing alit 2.500. Iki. Sing iki 2.500. Sing iki 4.000-an. Larang, Mbak. Kurang, Mbak. Nggih, mboten apa-apa. 20.000 jian. Nggih. Ya. Nggih. Jenengan milih sampun ndi? Nang ngisor. Niki lho loro niki sampun ndi? Ki rada ijo niki, Mbah, nggih. Gunting ning ndhuwur niki. Nggih, nggih, Mbak, nggih. Ya, cek tasku. Iki mimpi kasur ya, Man? Mimpi kasur. Dan ini dagangan alhamdulillah dagangannya wah aku jajan. Oh, aku belanja lombok soalnya. Oh. Payu siji. Ning kono iki mung panen lombok jajan. Ya tapi payu wisan lekas banyak yang tanya ya. Cape itu. Payu piro? Payu siji. Kan wayahe belanjane Mbak Karini. Lah orang ngerti dari kowe iki mang. Ini kan saya tadi tuh belanja cabai juga ya. Oh payu laku dua ternyata. Ini 3.000-an. Duh kecantolan. Kecantolnya. Ini tadi tuh saya jualnya 3.000-an ternyata laku dua kresek ya. Kalau kalau
cabe itu di sini masih banyak yang punya, jadi nggak bisa diharapkan. Ini jamur kuping alhamdulillah laku satu. Kalau tomat tinggal dua ya, nggak tahu tadi berapa saya bawanya. Ini korocem saya untungnya banyak ini tadi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah tinggal satu. Terus kulit bengok, bengok ya ini. Masih dua ribuan kan ya segini bengok. Banyak dari teman-teman semua itu yang dari kota nggak tahu namanya bengok. Ah, ini bengok seperti ini ya. Ini cocoknya di sayur lodeh yang pedas. Kalau nggak suka pedas ya nggak usah terlalu pedas lah, pokoknya bumbunya tergantung selera dari teman-teman aja ya. Ini bengoknya itu. Kalau kentang ini tadi kayaknya nggak laku ya, saya cuma bawa 4 kresek. Terus kalau ini, nah, bungkul kan ya. Mahalnya minta ampun. Ini tadi saya jualnya 3,5 ya, karena nggak laku-laku saya jual obral 3.000 dan ternyata laku satu. Astagfirullah ya, yang penting tetap berusaha lah ya. Moga-moga besok bisa habis nih bungkulnya, soalnya harganya agak mahal. Terus tahu masih dua, kalau wortel kayaknya kok masih banyak banget nih kan, 1, 2, 3, 4 masih 4. Nah ini kalau besai juga masih, ini 4 ribuan ya besainya. Terus koro kambing ini 2 ribuan. Ini koro kambingnya, jadi koro itu banyak jenisnya kan ya. Kalau di sini tuh koro yang seperti ini putih, terus ada merahnya di pinggir, tuh koro kambing namanya ya, beda sama koro kerupuk yang biasanya ya. Kalau ini 2 ribuan timunnya. Terus jagungnya ini 4 ribu, ini 2,5. Kalau rebung 2,5, cuman dapat segini ya. Ya agak mahal sih, tapi ya alhamdulillah masih laku lah ya. Tadi bawa 5 kresek masih 3, jadi laku 2. Terus sama capcay, capcow masih 2. Capcow. Oh, capcay ini sing enak lengkap kae. Dan ini tadi tuh ya alhamdulillah, meski ya ini saya bersyukur banget kan ya, dagangan tinggal ini. Dagangan sama ini Mas aku sumpah. Lah soalnya apa? Ternyata itu kan saya tadi tuh belanjanya itu saya banyakin karena buat ijol ya, cara bahasa Jawa itu golek ijol sing diingi. Terus ki apa tuh kayak? Kayak sing pemen apa tuh kayak? Wal. Ora saron ono. Cara Jawane, cara bahasane wong Jawa kan ya. Blonjo sing akeh nggih golek ijol diingi. Karena kemarin tuh motor saya rusak, benain ke bengkel, jadi ya ke bengkel enggak mungkin lah ya gratis. Ya anak bengkel gratis tak paranane. Nah, jadi kan cari ganti lah ya. Belanja yang banyak cari ganti yang kemarin. Tujune kok ya nganu. Yang saya membuat bersyukur bener-bener alhamdulillah itu apa? Yang pertama dagangan saya masih laku, yang kedua yang tadi tuh satu desa yang selamatan 6 orang. Dua desa ding sing tok Gunung Jingklong kidul gunung soalnya. Berarti 5 orang ya. Satu desa itu 5 orang yang selamatan. Yang pertama ngene Pak Wagidi, terus Pak Wagimin, terus Pak Latif, terus ngene Mbak Yar, terus Mak Wiji. Terus itu yang Gunung Jingklong. Alhamdulillah kok yo laris. Ya alhamdulillah. Terus yang tadi itu saya udah disalip bakul-bakul ya. Saya itu udah yang nomor 3, jadi saya tinggal nelatenin aja. Gak tahu kok ya, semua kan ya pada gimana ya, biasanya kan juga jarang jualan ya. Ya saya itu termasuk ya, termasuk sih kerap loh, meskipun aku kerap libur, tapi termasuk ya sih sergap dewe. Terus tadi tuh ya cerita-cerita lah sama apa ibu-ibu pelanggan ya. Dulu tuh saya ya mungkin yang kemarin woy lokasi Gunung Jingklong tuh ada beberapa tempat yang dulu tuh gak pernah saya datengin ya. Udah 2 tahun mungkin ya dulu. Terus kemarin tuh kesana lagi, terus tadi tuh dipanggil. Dan ternyata tuh kalau ada yke yang lain lewat gak pernah dibeli. Ya nunggu ya aku, oh ternyata ya, alhamdulillah tadi diborong juga. Ya aku juga gak ngerti. Ya mungkin ada perbedaannya ya, mungkin ya mungkin. Padahal di dagangan saya kan gak lengkap, udah gak lengkap. Ya alhamdulillah lah masih masih rame. Ya cuman tak lepon beda. Ini biar dipegang unit dulu. Saya tak masukkan motor kan, kan. Kalau sekarang ada celeretnya kuning ya. Apa nih? Tadi ada
Celananya. Celah. Biasa nih ireng-ireng tak. Nanti. Tanya apa? Oke kulit dia tentu. Lain pula sama siapa yang tentu kek dekek ni kok eh. Ingan diingat. Benak ni. Apa ni? Benak ni apa? Nalu. Nanti di. Belas sampai yang tenggawa. Aku tinggal ro. Tadi tu motor saya sempat mogok ya. Tapi bingung aku. Terus akhirnya tak tap gak kena. Terus. Kena terus tak. Angin-anginnya tak cuwi di Nepal, kena terus tak patah di bedanya tak Pak Nina di lampu pula ya pedot gimana nah, terus? Mati lah gitu ya nah, poh, bener kan ya, ini gini ini cerita sedikit di hutan tuh kalau kan maunya tadinya itu lampunya kan terang ya kalau masuk hutan itu terang, pasti terang soalnya kan gak ada cahaya sama sekali ya gelap lah ya jadi kalau ada lampu itu terang nah, setelah itu tiba-tiba tak wih, kedandapan gula lu gak rela mau numpak banter terus aku rotok diri tuh biar rempahnya aku langsung banter tuh mak Masya Allah. Sampan berarti di jarak meti. Beli ini setengah pedot. Tak kira lah di jarak meti. Kenapa kita rupuk-rupuk kok gak keneng. Manggan baik sih pedot sih. Kadang tak podot sih. Lah gak mampaknya sih ngisar. Ngisar terus akhirnya aku mandek tuh. Kondisi putar gitu tuh. Tengah alas. Ya mesti. Aku ngepak lampu sih ngisar gitu sempat. Ya tepak lah ini berarti. Ya alhamdulillah dagangannya laris manis. Nular aku. Wah, nular kan tak terus. Eh? Nih jelas lagi nanti kan kan biar di taruh dulu. Tak bersihkan dulu. Dan alhamdulillah udah masuk rumah kan kan ya. Ini kayaknya jagang saya itu agak miring ya. Ini enggak tahu kayaknya nah ini posisinya udah pas ya kameranya. Oh, miring Adik. Ini kamera kita miring ah. Masih dur yang bagian sini ya. Betulnya. Banyak bakul yang pamitan kemarin tuh banyak tadi banyak bakul yang pamitan karena besok tuh ada karnaval. Lah aku ora dodol jangan aku yo. Lah enggak. Sampe mbiyane perlu rugi ya. Wong-wong kok. Ya apa? Isu no. Isu kan jenenge Mas Sampir atau kasih. Karnaval harus belanja pisan, ya lah. Lah ya, panggangan toh belanja cece. Nganu paling mak tahu, lontong paling mak nembot dengan godong apa-apa mak? Godong gedo mak. Ini mak tuh di sini juga kan kawan ya. Tuh ini sedang hitung uangnya. Oh ya kan kawan nih, mohon maaf ya videonya tak akhir sampai di sini aja dulu. Saya juga mau istirahat. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah support channel saya Mas Lanto Channel dan saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezeki tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.